Ini rekan-rekan baru memperbaiki pipanya lur ya ini ya. Ini Mas Nomoko hobi lur. Ini Mas Nomoko hobi di channel YouTube-nya ada ya lur ya. Di subscribe juga ya lur ya. Ini sahabat Uye juga ada. Ini juga YouTuber lur. Nanti saya tunjukkan ya. Saya kasih link-nya nanti juga di subscribe. Ini YouTuber juga lor, tapi ini untuk oce-ocean, curut gitu. Nah, yang jauh di sana lor, itu juga YouTuber lor, itu musik ya, namanya YouTubernya Mas Musiko, itu YouTuber juga lor, musik ya, musik Jepang, musik Jepang ada, Korea ada lor. Oke lor, kita lanjut cara. Ini lor, kita ada di komplek industri ya lor. Pagi ini kita akan memperbaiki sumur dalam. Sumurnya itu ya lur ya. Jadi sumur ini kedalamannya 60 meter. Jadi nanti kita ambil cuma 45 meter untuk memasukkan pompanya ya lur ya. Kita pakai pompa yang 4 kW. Jadi 5,5 HP. Pompanya ini ya lur ya. Ini baling-balingnya ya lur ya. Jadi nanti kita masukkan di situ. Nanti saya beritahukan cara menyampurkan resin lur. Nah, ini lur. Jadi di video ini kita akan membagikan cara memakai resin ini. Ini ya lur ya. Ini kabelnya dikupas dulu ya lur ya. Ini Mas Harno yang ngupas. Ini bagian kelistrikan. Ya khusus di bagian listrik ya lur ya. Kita pakai resin yang merek ini. Jadi di dalamnya itu sudah ada komplitannya lur ya. Di dalam resin ini sudah komplitannya, ada pipa untuk tempat kabelnya, untuk membenamkan resinnya dengan kabel ya lur ya. Nah, ini resinnya. Ini resinnya ya lur ya. Ini nanti saya beritahu caranya menyampurkan ya lur ya. Nanti diperagakan oleh Mas Harno. Ini lor, Mas Harno. Ini YouTuber juga lor. Oce-ocean. Nah, gitu. Tunggu aja video-videonya yang banyak ya lor ya. Banyak baru ngupload satu video. Ini dikupas dulu kabelnya. Jadi kabelnya dimasukkan dulu sini ya lor ya. Ini ya. Ini pipanya. Seperti ini. Setiap kabel yang sambung harus diisolasi biar tidak ngesot. Nanti kalau putarannya terbalik, airnya keluarnya pasti tidak begitu kuat. Nah, nanti kita cek, kita putar, kita cek dulu. Kalau semburannya air kenceng, itu berarti sudah normal, sudah pas putarannya. Tapi kalau semburannya airnya kecil, berarti putaran dinamonya kebalik ya. Kita balik di panel otomatisnya sana, jangan di sini, pastinya sudah dicor, sudah tidak bisa dilepas lagi. Oke lor, kita isolasi dulu ya. Jadi uang divaksin loh, vaksin COVID, tapi tetap cuci sabun.
Nah, cuma bedone wis divaksin. Iki 90% iki iso sehat. Iya ana sing divaksin. Kena Covid mati ya ana. Divaksin mlebu rumah sakit ya ana. Soalnya vaksin ini tidak menjamin 100% mungkin kebal ke virus. Gantung awake dhewe iki konsumsine sing sehat-sehat ora. Iku lah oleh kata grimet ra temu-temu. Cah ndase. Rekam juga boleh. Betul apa lur? Betul apa tidak lur? Divaksin itu tidak 100% tidak kena virus, tetap kena lur. Divaksin, diswab, terdeteksi ada virus, nah tetap kena virus. Ya ini pembagian tugas ya lur ya. Bagian listrik, yang ngoteng-ngoteng listriknya, kabelnya ya lur ya. Nanti untuk yang bagian mekanik, untuk besi, itu disoltip dulu, sama diukur masuknya drat. Kalau masuknya tipis beresiko lur, soalnya berat. Nanti kalau lepas jatuh ke dalam sumur tidak bisa diambil. Nah, itu harus benar-benar dicek kekuatannya ya lur ya. Nah, itu. Terus sama mekaniknya disoltip dulu. Setelah disoltip nanti disambungkan ke pipa-pipa yang lain ya lur ya. Baru nanti satu-satu kita masukkan dalam sumur itu ya lur ya. Tuh sumurnya itu ya lur ya. Ya lur ya. Setelah satu-satu sambungan disolasi, masalah isolasi semua ditangkapkan, diisolasi lagi lur. Karena resinnya itu panas, kalau tidak banyak isolasinya nanti apa kena panas melonyoh mesot semua. Ini isolasinya harus tebal seperti ini ya lur ya. Nah, itu ya lur ya, isolasinya harus tebal ya lur ya. Nanti resin itu fungsinya untuk kedap air. Jadi nanti di dalam ini kabel masukan sini dimasuki resinnya itu. Nanti setelah keras nanti air tidak bisa masuk ke sambungan-sambungan kabel itu loh. Itu ya lur ya. Nah itu caranya lur. Posisikan di tengah-tengah sambungan tadi ya lur ya. Tengah-tengah. Ini sini kok tutup. Loh, ini sini kok ngedipokinnya kok kayak ini. Isinya tergantung ya lur, dari sini bisa, dari sini bisa, terserah ya lur ya. Yang enak yang mana. Salah satu harus ditutup dulu, dibuntu dulu biar resinnya enggak keluar. Ini lor. Jadi nanti salah satu ujungnya nanti ditutup ya lor ya. Pakai plastik apa pakai isolasi. Nanti resinnya masuk dari ujung yang satunya. Ini tutup tuh biar resinnya enggak nerobos keluar. Kalau nerobos keluar habis, enggak bisa madet di dalam. Ya. Salah satu nanti ditutupi disolasi ya lor ya. Ler, ler, ada teman di mes atas lari lor, malu masuk YouTube. Kita tunggu dulu ya.
seperti ini contohnya lur ya. Ini yang bekas yang lama. Motornya dinamonya pompanya kebakar. Sudah diambil yang lama. Jadi nanti resinya dimasukkan di salah satunya lur ya. Ini contohnya yang sudah kepakai sudah lama, sudah keras. Posisinya harus benar-benar di tengah. Karena nanti biar kekuatannya tuh bisa full 100% keras. Pukul rata. Tidak ada isinya. Sudah habis beli ban. Ingat dia pasang knalpot muka ya, Pak. Ah, nggih, ya Duki knalpotnya pasang. Oh, anu ganti pedal mawon. Nek kita era kuat kita pit montoran ganti pedal kan ngirit bensin mawon. Masing saya hari ini rapi banget. Pitku kirim no guna aku tak rumah tadi. Eh, diberdayakan. Itulah pandak lur. Nah, ini ya lur ya. Sudah. Nah, dipaksa wae. Tidak mesinnya biar tidak brojol. Ini kalau ada tulisannya pelindung dan isolasi kabel listrik. Podcast 3M. Nah, kalau orang-orang mekanik mekanik bilangnya 3M. Keterangannya ya lur ya, harapan jadi campurnya di remas-remas dulu sampai 40 kali lebih. Ini remas-remas dulu. Ini lur sampai 40 kali lebih. Lalu dicampur pada suhu. Oh, dan baca sendiri ya lur ya kalau anda mau pasang. Ini kira-kira ditunggu satu jaman sampai keras. Biasanya lebih lur tergantung suhu di luar. Kalau suhu di luar dingin agak lama pengerasannya. Kalau suhu di luarnya panas ya kita dibantu keras di dalam. Biar nanti bisa
menyapu karena kan itu susah tuh. Nah, itu ya lor ya. Biar antara minyak dan mesin yang hitam bisa menyatu. Jangan takut sobek ya lor ya. Dibongkar itu yang hitam dan yang kuning, minyak yang kuning dibagikan satu terus diremas-remas ya lor. Nah, dibagikan satu seperti itu lor. Dibagikan satu diremas-remas diuyek sampai pulen. Es kafe nopo kupon kafe. Kok nggih es teh. Kok Pak iki ngombe sing ujos iki kok malah masuk angin kok. Enggak oke lari itu. Kupon. Juga kan gorengan apa kupon? Ini tuh mau. Oke lor ini. Nah, seperti ini ya lor ya. Dikocok-kocok seperti itu ya lor ya. Biar mesin dan minyaknya menyatu. Terus nanti akan di pasirnya akan terasa hangat loh. Hangat itu berarti resinnya sudah mulai ada reaksi, ada reaktif ya loh ya. Jadi itu terasa hangat. Seperti itu ya lor ya. Kalau di rumah sedulur semua nanti pakai pompa sumur dalam, nanti bisa cara seperti ini. Nah itu ya lor ya. Nah seperti itu. Terus sampai terasa pasirnya ada bubu yang naik. Mekanik lor. Terus ya lor ya. Kalau menyampurnya kurang bagus nanti keringnya juga lama. Nah, ini makanya harus benar-benar nyampurnya sudah pulen, kocok-kocok dulu sampai ini. Nah seperti itu ya. Sudah, nah ini sudah terasa sangat kelihatannya lor. Kayaknya sudah tidak kuat tangannya. Nah setelah itu tiap perut dulu ke bawah, perut cuma ke bawah dulu. Soalnya nanti yang ujung dilubangi untuk mengeluarkan resin dimasukkan ke pipa isolatornya tadi. Nah itu ya lor ya. Thank you.
tinggal kita tunggu sampai mengeras, sampai kering. Itu di pipanya itu panas lho. Reaksi dari resin tadi lho. Sudah mulai panas nih. Itu reaksi dari resin. Baru kita tunggu sampai mengeras sekitar 1 jam lebih ya lho ya. Nah itu nanti pompanya dirakit dengan pipa, terus dimasukkan ke dalam sumur itu ya lho ya. Sumur itu. Sementara sambil kita nunggu, kita minum-minum dulu ya lur ya. Pompanya sudah masuk lur ya. Ini sudah menurunkan pipa-pipanya. Pipanya sudah diturunkan. Pompanya sudah masuk lur ya. Ini sudah menurunkan pipa-pipanya.